berasa duk dengar di dalam radio jaket Kila lapar, Kila lapar. Hari ni Kila berasa lapar sungguh set awak. Tapi kita tak main makan serelah. Kita ajaklah Benas kita. Benas. Ya. Apa duk nusuk situnya? Yalah, sebab kena ikut awak ni. Awak ke bawah. Kita pergi mana ni sebenarnya ni? Ha, inilah Benas. Kita sekarang ni di kedai kuih. Oh. Kuih. Kuih ni orang kata makan ni banyak, makan ni Kelate. Ha, jomlah set awak. Kita tengok dalam kepedia. Sedap pagi lah. Wah, Benna, banyak doanya kuih sini. Sekmu, ya, yeah, sekmu tengoklah depan Kila ni ada gapa, Benna, weh. Macam-macam benda ni, Kila. Ha, inilah dia makanan-makanan yang ada di kuih ni. Nak terah juga, kuih ni keperia ke? Beza dia, kan? Benna, yeah. Boleh tak Dekla nak makan Dekla lapar doa ni? Awak memang lapar selalu. Boleh lah, boleh try. Kila nampak nasi tapi nak cowi ke kalau adik lah nak kena nasi lapar ni tengah-tengah cemok. Ada nasi, ni ada nasi dingin, air dingin. Oh, air dingin ni memang special. Kalau kat Kelantan special. Special. Semua kuih kat sini memang semua sedap. Oh my God. Jom. Benar kan ni? I mean, jolok kan ni? Sebab Benna, saya memang banyak terang makan ni. Okay. Ni nasi belau ikan ni saya boleh terang. Sebab ikan yang pakai ni ke toko. Okay. Oh, memang manis. Memang gula dia ni yang penting. Memang jadi lah. Ni memang lapar ni. Bukan review ni. Memang lapar ni. Cukit lah Benna nak terang dia lah mata. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ni. Wah, satu Kila ni tak suka minum air teh Benna. Tapi ni memang sedap Semu. Apa ni Semu? Kuih tak itik, kita terah dulu dah. Gano gak rasa tak itik ni? Rasa dia berasa macam ubi-ubi gitu. Tapi dia manis. Ah, kuih tak itik ni dia manis. Ah, kalau makan manis dengan tuai dia manis, lagu mana apa nak? Dia tambah manis lah. Okey, awak try nasi kapit pula. Nasi kapit? Kita terah dia Semu tu. Benar makan nak nasi kapit? Saya dah try dah tadi. Tapi saya dengar nasi kapit ni memang dia best lah. Ayo. Yeah. So kita tengah ada sekmu. Kalau nasi Kelate ke Allah. Nasi ipik lah sekmu. Ada. Kita tengok dia makan dengan apa? Ni kita makan dengan kelapa dia Benna. Ha, gitu lah. Allah. Jatuh lah. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Nasi kapik dia ni, dia tak lembek. Dia tak terlalu lembek. Okay. Dia sedang-sedang saja. Okay. Lepas tu dia punya kelapa. Kelapa ni dia tak masing, dia tak manis. Dia memang sedap rasa je. Okay. Ha, so kombinasi dia tu cukup rasa. So memang sedap lah sekmu. Ilih Benah mu. Rasa tak ni dia punya ni? Sebenarnya dia punya ni macam serunding. Sangat sedap. Serunding. Serunding. Dia macam serunding. Ngatuh saja sedap. Ada rasa smoky. Ada rasa serunding kelapa dia. Masing-masing manis kan? Combination dia sangat-sangat. Sangat-sangat. Ni. Teringgi nak terang ni lah. Semut. Tada. Nasi tumpah. Jadi dia balut. Jolok. Kau ni kita buka lagu ni. Dia balut. Daun pisang. Kita letak udang dia sekali. Bismillah. Sepuluh per sepuluh. Siapa dia kat pemilik yang semua-semua ni? Ha, ni lah Benna. Ni lah dia Abang Izwan Z kita, Sekmo. Assalamualaikum Abang Weh. Bangga Abang Weh boleh kok? Abang Weh boleh. Tapi kena bagi tahu nama penuh tu. Sekmo. Nama dia diberi nama penuh Izwan Zain. Tapi Sekmo kita panggil Abang Weh lah hari ni. Sebab dia molek ke? Abang Weh? Ya. Yeah. Sejak bila lagi Abang Weh buka kedai ni Abang Weh? Kita mula daripada 2016. Lama 2016 sampai sekarang lah. Dah hampir nak masuk ke 8 tahun lah. Gapo lagi selain makan ni Kelate ni ada depan ni? Kita ada hampir 40 jenis kuih-kuih tradisional. Kalau untuk makanan berat pula, kita ada nasi macam nasi tomato, nasi hujan panas. Ada macam-macam lagi sebenarnya. Lagu mana boleh tercetus je nak letak nama kedai ni nama kuih? Saya rasa kita ada satu tanggungjawab untuk kita nak angkat makanan tradisional kita. Tapi yelah, kita kena letakkan dia tu dalam satu apa tempat yang level betul. Lah, yeah. Satu level yang lain lah. Kalau saya mu nak terang lagu mana jolok ke sedap tak sedap, saya mu kena marilah sini di kedai kuih dah. Section 13 saja je nak uji Abena. Terima kasih banyak dah Abena. Sebab sudilah ajak Kila dengan Abena main makan sini. Terima kasih juga pada Abena, pada Kila, pada tim Molek FM. Hari ni datang support kita. Amin. Abang Weh, kalau lain-lain hari nak mari makan lagi boleh ke? Boleh, kena adjust nombor telefon dulu.
itulah sekmu lama-lama nanti lain pula jadi sekmu. Terima kasih banyak deh. Kila lapar. Tak lapar adalah kali ni. Kita jumpa lain hari pula deh. Bye sekmu.